Jelaskan tentang gambar itu. Itu apa? Pin, dibantu aja biar gak lama. Iya, dibantu aja. Shalom, kami kelompok 3 Instagram. Di kelompok 3 itu ceritanya apa sih ngambil sin di Sodom dan Gomora, warga Sodom. Untuk adik-adik yang udah pernah dengar ceritanya kan tahu kan warga Sodom itu kayak gimana kehidupannya. Pokoknya mereka sering melakukan hal-hal yang gak berkenan di mata Tuhan ya. Mereka para kaum LGBT, pokoknya ya suka penyamaan apa sesama jenis. Terus mereka suka pesta pora. Nah, ada Lot juga yang orang baik. Orang yang kelakuannya berkenan di mata Tuhan itu, dia itu kayak resah sama kelakuan warga-warga Sodom. Dia udah mencoba untuk membuat mereka bertobat, tapi warga Sodom nggak pernah mendengarkan mereka. Nah, ini di sini ada kaum-kaum LGBT yang lagi pesta mabuk-mabukan dan perempuan-perempuan sesuka penyakit sesama jenis juga sedang mabuk-mabukan. Terus selanjutnya ini ada komen-komennya orang Sodom nih. Dia bilang pesta terus. Si ada si Lot juga punya pon nih. Dia mau kasih tahu ya kalian ini semua sudah nggak benar. Allah akan marah semua sama kalian semua. Orang Sodom emang bebal ya orang kotanya. Nikmatilah hidup selagi kamu bisa katanya. Jangan ya, kita jangan kayak gitu. Abraham komen. Abraham mungkin komen ke si Lot nih. Serahkan segala kuatimu kepada Allah. Jangan kau rusak lagi. Resah harusnya ini, bukan rusak ya. Next. Ini Lot, oke lah. Dia rusak, dia banting semua botol-botol miras tuh ya. Ada dia bilang takut-takut Allah akan murkakan semua ini. Sama galau, tapi dia juga sambil dalam hati Tuhan, ampunilah mereka. Kata Abraham, ada apa anakku? Aku silap dan tidak apa-apa, man. Aku hanya resah saja. Itu akunnya Abraham. Oke, beri tepuk tangan.